Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Said Teknik, teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman masalah-masalah elektronik ya. Nah ini teman-teman, saya lagi menyervis mesin cuci merek Samsung ini teman-teman. Nah Samsung ini yang tipenya Samsung Diamond ya, ini teman-teman. Nah ini Diamond ya. Nah ini masalahnya itu tidak bisa untuk mencuci dan juga mengering teman-teman. Nah disebabkan yaitu airnya itu tidak bisa keluar teman-teman. Nah ya, nah tidak bisa keluarnya air itu disebabkan, nah ini karena uang koin teman-teman. Nah ini uang koin itu masuk ke sirkulasi air, ke depannya itu karet seal ya, seal yang untuk menutup itu ya. Nah ini untuk koin ini, koin 500 rupiah ini teman-teman, ini ada 7 koin. Ini masuk ke dalam semua jadi menutup, dan juga ada beberapa koin yaitu seribuan ya. Tapi kalau yang seribuan itu bisa keluar lewat bawah teman-teman, setelah seal itu dilepas bisa diambil. Kalau yang 500 tidak bisa ya, karena lebih besar lebar dan ditarik lewat bawah tidak bisa teman-teman. Nah ini kalau untuk mencuci mengering tidak bisa langsung berhenti teman-teman. Nah ini akan saya tunjukkan teman-teman. Nah ini pulsatornya juga saya sudah lepas ya. Nah ini trik saya teman-teman, caranya seperti ini teman-teman, apabila teman-teman mengalami masalah yang sama seperti ini ya. Nah seperti ini teman-teman posisinya, yaitu saya solder, saya lubangi dengan solder teman-teman. Dan apabila sudah berlubang seperti ini, nah ini ya dipaskan ke lubang ke pembuangan teman-teman. Jadi bisa diambil menggunakan pinset atau tang atau apa ya. Kalau melepas drum, nah lewat sini tidak bisa ya teman-teman. Ini sangat sulit sekali, apalagi ini servis panggilan. Ini akan kesulitan sekali. Jadi caranya seperti ini, dilubangi seperti ini. Terus drum ini kan bisa diputar, diposisikan pas itu bisa. Nah tinggal diambil, dicapit ya, penggunaan capit yang panjang teman-teman. Pinset yang panjang atau dibantu tang ya, yang bisa mengambil. Kalau sudah terambil, nah tinggal ini apa ini ya, mengambil capit itu ya. Kalau sudah selesai tinggal pulsator ini tinggal dipasang teman-teman. Artinya pengerjaan ini sudah sukses apabila koin-koin tersebut sudah bisa terangkat ya, terambil. Itu caranya teman-teman apabila teman-teman mengalami yang sama. Kalau sekali lagi saya bilang, kalau diambil dari bawah tidak akan bisa untuk koin yang 500 rupiah, tapi kalau yang 1000 bisa teman-teman. Nah ini saya lakukan proses penutupan pemasangan pulsator dan apa sampai selesai ya teman-teman, terus nanti dicoba. Dengan cara itulah triknya ya teman-teman, biar teman-teman apa apabila punya masalah yang sama tidak bingung ya. Kalau melepas itu pulsator akan lebih sulit teman-teman prosesnya, itu akan menyita waktu banyak ya. Nah ini teman-teman proses pemasangan sudah selesai, mulai saya coba ya untuk nyalakan. Dan nanti apakah sudah bisa atau tidak, insya Allah langsung bisa teman-teman, karena apa sudah tidak ada hambatan apapun. Nah ini ditekan on dan start ya, ini airnya saya coba masukkan. Kalau sudah bisa berarti sudah oke teman-teman. Nah itu langsung sudah bisa proses mencuci ya. Nah, mendeteksi beban, terus setelah ini air masuk. Nah itu air sudah masuk. Oke teman-teman, artinya ini sudah sukses ya penyervisannya ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.